Wilayah Israel kembali dihantam rudal misterius pada Jumat 1 Desember 2023 setelah sehari sebelumnya juga mendapat serangan yang sama. Suara sirena meraung-raung di sejumlah wilayah Israel. Tentara Israel melaporkan bahwa Iron Dome mencegah target udara mencurigakan yang memasuki wilayah udara Israel dari Lebanon beberapa waktu lalu. Roket tersebut nyaris menghantam wilayah Galilea atas. Sirene tanda bahaya pun meraung-raung di wilayah itu. Peringatan juga diaktifkan di Sear Yeshuv, Hagosrim, Dafna, dan Beit Hillel. Belum ada laporan mengenai cedera atau kerusakan akibat serangan rudal itu. Sebelumnya, rudal misterius juga menyasar wilayah udara Israel dari Lebanon. Insiden tersebut memicu sirene di komunitas utara Matat, Sasa, dan Dovev. Sebelumnya, Israel telah berulang kali diserang ratusan roket dan rudal dari Lebanon yang diluncurkan oleh Hezbollah. Namun serangan dihentikan selama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza disepakati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.